Halo brother, balik lagi bareng aku Emrys. Di mana kita akan selalu bahas naik football pas 2021 mobile. Alright. Nah, sebelum lanjut kalian klik tombol subscribe dulu. Alright, kali ini kita balik lagi di konten GGMI, di mana teman-teman yang kemarin udah nungguin di hari Minggu, tapi ya maaf banget ya karena ada kegiatan nih. Jadi baru hari ini aku bisa upload dan konten GGMI lagi. Oke, yang pertama ini ada Fernando Torres. Ih, kipernya dikecoh-kecoh gitu, brother. Mantul yahoo ya, Bang. Jadi crossing, kemudian di sini sundulannya. Yo, mantep banget. Di skill dong sama Torres dong. Alright, lanjut next goal dari David Beckham kali ini. Apakah placing nih? Ternyata bukan placing dan tendangan roket dari David Beckham menghancurkan gawang dari lawan. Kalian bisa lihat di sini umpan dari Fernando Torres ciamik sekali. Kemudian langsung aja di shooting kenceng, bukan placing kali ini. Mantep banget. Kali ini ada gol dari Paul Scholes. Ketipu dong kipernya. Kalian bisa lihat di situ tendangan bebas dari jarak jauh. Ini jarang banget sih, jarang banget, brother. Dan ternyata tertipu. Mantep banget sih golnya dari Scholes ini. Lanjut ada Van Basten kali ini. Emang mantep banget kalau udah salto udah nggak ada obat, brother. Kalian bisa lihat di sini umpan pendek aja, kemudian Davis umpan lambung. Van Basten di situ udah siap dengan saltonya, kipernya takut-takut menutup wajahnya kali. Oh, ada namanya nih, Fatih. Is mantul yahoo emang Lionel Messi dalam hal keping-keping bola kayak gini udah kecoh-kecohnya banget nih. Musuhnya udah auto terkecoh. Oke, Gerard kali ini gimana? Tendangan kaki kiri jarang banget ya Gerard nendang pakai kaki kiri. Dia itu tendangan kencengnya dari kaki kanan, brother. Kaki utamanya tuh kaki kanan, tapi di sini dia pakai kaki kiri. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kemudian dia langsung shooting kaki kiri ya, mungkin karena juga posisi kipernya juga iyalah jauh ya. Oke, next kali ini ada Ansu Fati. Oke, gimana nih? Placing kaki kiri, ini juga kaki kiri, padahal kaki terkuatnya tuh kaki kanan juga ya. Ansu Fati kaki kanan kan. Mantul yahoo pokoknya. Oke, next goal dari Pedri. Oke, ini jagoanku nih Pedri nih. Gimana ciamik sekali umpan-umpannya sehingga musuhnya bingung. Musuhnya bingung, bro. Next kali ini David Beckham. Ini gol-golnya ciamik kali ya orang-orang ini. Apalagi udah ngeda obat nih dari situ dong, FaceTime-nya dong. Ya ampun. Next ini ada Erling Haaland, si muda ajaib. Oke, udah ngeda obat tendangan Erling Haaland, emang kenceng banget sih. Jadi buat teman-teman yang belum punya, kalian wajib punya sih. Kalian bisa cobain kayak gini nih. Kalian bisa lihat first time mamam tuh kiper. Kalian bisa lihat di situ gimana Pirlo juga kali ini placing, pasti placing, udah nggak ada obat kalau udah placingnya dari Pirlo, brother. Pirlo ini jago banget tendangan-tendangan kayak gini, udah pasti masuk lah. Kan kalian bisa lihat lagi di sini Pirlo lagi tendangan bebas, udah nggak ada obat, udah pasti masuk lah. Jauh banget tuh ngelewatin kipernya, udah diem aja nggak ada gerak tuh. Next goal dari Diego Maradona kali ini, sang legenda kita, placing pakai kaki kiri, emang mantep banget. Maradona ini juga nggak ada obat ya, dribblenya, kecepatannya di PES 2021 mobile ini emang mantep banget, brother. Udah nggak ada duanya. Oke, kali ini Mark Roca. Jarang nih aku lihat pemain ini nih, Mark Roca. Dia pakai settingan grafik high tinggi ya ini ya, yang high, jadi emang mantep banget sih untuk dilihat kayak real gitu. Oke, next kali ini ada Aguero. Sakit kipernya tuh, sakit kipernya, brother. Kena umpan tikitaka dulu, umpan ciamik back heelnya, kemudian disapu aja, tapi kipernya terlalu sakit dadanya, tidak bisa untuk menangkap lagi. Oke, Roberto Firmino, next salto pasti ini mah spesialis
salto-salto gini, selebrasinya itu udah salto-salto, brother. Oh, umpan dari Mawad Salah diterima baik oleh Firmino. Mantul ya, hui. Nih, Partey. Pemain yang baru masuk di GGMI kali ini, Partey membuat geger kali ini dengan tendangan first time-nya. Itu bisa komen ya, yang gol Partey itu bagus banget sih untuk first time-nya. Bruno Fernandes. Mamam tuh kena Bruno Fernandes tuh ya. Mantap banget ini AMF ini memang mantul yahui kalau Bruno Fernandes, brother. Udah nggak ada obat. Udah pasti ih keren lah pokoknya. Tendangannya tuh juga kencang banget sih kalau Bruno Fernandes. Oke, ilicik. Ih, mantul yahui. Emang nggak ada obat juga ini ilicik. Kalian bisa lihat tendangan bebasnya kayak gitu ya. Yoi kali ini. Leo Messi tendangan langsung ke gawang, tidak ada obat. Ini mah gol Ciami, gol the best di GGMI minggu ini, langsung dari pojok langsung masuk kayak gitu, brother. Mantul ya. Wih, next gol dari Mohamed Salah kali ini. Placing pasti. Udah nggak ada obat nih Mohamed Salah. Iya, gayanya selebrasinya bikin emosi itu pasti. kesalahan kemudian dimanfaatkan dengan tendangan placing. Ciami banget, udah mantep banget pokoknya. Gerard kali ini ulang lagi aja karena emang mantul yahui tendangan dari Gerard ini. Ini kok bisa balik lagi di sini? Mantul yahui emang. Pakai tendangan kaki kiri, bro. Gerardnya, bro. Oke, jadi buat teman-teman yang punya gol-gol cantik bisa kirimin ya DM Instagram aku, bisa juga atau komen dulu di grup di kolom komentar juga bisa. Mamam tuh Dybala udah keluar jurusnya kali ini. Dybala tendangan placing. Dybala ini juga mantep banget, brother. Dia juga punya kekuatan tendangan placing kayak gini. Kalian bisa lihat itu tendangan pisangnya, pisang rojo itu, brother. Oke, gol selanjutnya ada Lionel Messi. Ini kenapa aku masukin, padahal golnya biasa aja sih, sundulan ya. Tapi ini sundulan dari Lionel Messi, brother. Sundulan Lionel Messi dan sundulan jeduk is back lagi di GGMI kali ini. Tapi cium-cium sepatu. Oke, next ada gol dari Roberto Carlos. Ini mah tendangannya udah gak usah diraguin lagi. Emang tendangan mantul yahui kalau ini. Mantep banget tendangannya ya. Ini dia Soro. Kita lihat Soro, kipernya kesalahan maju kayak gitu, brother. Oh, jadi ya, jadi segitu dulu aja video kali ini, GGMI kali ini. Semoga gol-gol Ciami dari kalian bisa masuk di GGMI untuk minggu depan, brother. Jadi jangan lupa untuk subscribe untuk selalu support channel ini. Alright, jangan lupa. Oke, see you next video. Enjoy and bye-bye guys.